أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dan beriktikaf di dalam masjid ini, mengikuti sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali bacaan kitab kita Qasasul Anbiya, sejarah 25 rasul. Dan insya-Allah malam ini kita akan berpindah ke muka surat yang 14, iaitu kisah yang kedua, merujuk kepada kisah Nabi Idris alaihi salam. Bila bersembang ataupun menceritakan tentang Nabi Idris alaihi salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan di dalam kitab sucinya iaitu Al-Quranul Karim ada dua kali ataupun dua tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dan berbicara berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama ialah di dalam surah Maryam, manakala yang kedua di dalam surah Al-Anbiya. Surah Maryam merujuk kepada ayat 56 dan 57, manakala surah Al-Anbiya merujuk kepada ayat yang ke-85. Surah Maryam 56-57, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Shadaqallahul 'azim. Surah Maryam 56-57, wazkur fil kitabi Idris, dan ceritakanlah olehmu wahai Muhammad, dan khabarkanlah olehmu wahai Muhammad sebagaimana yang terkandung di dalam kitab kami, iaitu merujuk kepada Al-Quranul Karim tentang pengkisahan Nabi Idris alaihi salam. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya beliau, merujuk kepada Nabi Idris alaihi salam, adalah seorang yang benar. Benar di sini mengikut tafsiran ulama ialah benar dalam tutur katanya. Benar di sini juga bermaksud benar dalam kaedah keimanan dan penyembahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala nabiyya,
dan dia juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi ataupun seorang utusan. Manakala di dalam surah Al-Anbiya ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa Isma'il wa Idris wa Zulkifl kullum minas sabirin sadaqallahul azim. Dan telah kami beritakan kepadamu tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam, tentang kisah Nabi Idris alaihi salam, dan begitu juga tentang kisah Nabi Zulkifli ataupun kita sebut Nabi Zulkifli alaihi salam. Kullum minas sabirin, mereka semuanya adalah daripada hamba-hamba kami yang amat penyabar. Jadi di dalam dua ayat tadilah merujuk kepada Al-Quran, Maryam dan juga Anbiya, disebutkan tentang penamaan Nabi Idris alaihi salam. Walaupun demikian, menurut perkiraan ahli-ahli tafsir yang datang daripada kalangan ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama tarikh-tarikh Islam ataupun ulama-ulama sejarah Islam, yang mana nama sebenar Nabi Idris alaihi salam ialah Idris bin Yarid. Maksudnya bapa kepada Nabi Idris adalah Yarid. Nama penuhnya Idris bin Yarid bin Mahlil bin Qainan bin Anus bin Shis alaihi salam. Dia adalah keturunan Nabi Adam yang keenam. Maksudnya selepas Nabi Adam alaihi salam ada anaknya nama Nabi Shis. Selepas Nabi Shis, keturunan yang kedua ialah Anus. Selepas Anus, keturunan yang ketiga ialah Qainan. Lepas Qainan, Mahlil. Lepas Mahlil, Yarid. Lepas Yarid, Nabi Idris alaihi salam. Dan Nabi Idris alaihi salam adalah merupakan moyang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mengikut salah silah keluarga dan keturunan nabi-nabi dan rasul, nama Nabi Idris alaihi salam berkedudukan pada ranking ataupun level yang keenam, manakala Nabi Nuh alaihi salam berada pada ranking dan level yang ke-10. Jadi Nuh bin Lamik bin Metushalih atau juga disebut Mutawassalah. Jadi Nuh yang ke-10, Lamik bapa kepada Nuh tu yang ke-9, tok kepada Nabi Nuh Mutawassalah ataupun Metushalih, dan Idris itu moyang Nabi Nuh adalah rangkaian salasilah yang ke-6. Ada juga yang mengatakan ibu kepada Nabi Idris nama dia Asyut. Asyut, alif sin ya waw ta, alif sin ya waw ta, Asyut. Jadi bapa nama Yarid, mak nama Asyut. Tetapi sebenarnya mengikut perkiraan ahli-ahli sejarah dan ahli tarikh, Idris ini bukan nama sebenar bagi diri beliau. Tetapi nama sebenarnya ialah Akhnuh ataupun Ukhnuh. Alif kha nun waw kha. Ukhnuh ataupun Akhnuh. Dan kenapa beliau dinamakan Idris? Beliau dinamakan Idris adalah kerana mengambil kalimah ataupun perkataan bahasa Arab daripada kalimah darasa. Apa maksud darasa? Belajar. Suka belajar, suka mengaji, suka mengkaji. Kenapa sifat ini ada pada Nabi Idris alaihi salam? Kerana pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. Apa beza suhuf dan kitab? Suhuf ni ialah berupa lembaran-lembaran yang berisi panduan-panduan, peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran dan berupa hukum hakam daripada Allah. Dia adalah mewakili satu kumpulan yang kecil berbanding dengan kitab.
Kitab adalah sebuah kitab yang lebih besar. Kitab adalah sebuah kitab yang lebih lengkap dan sempurna jika nak dibandingkan dengan lembaran-lembaran suhuf. Dan kita akan temui perkataan suhuf ni bila selalunya tiba bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan habis saja 8 ke kita buat, 20 ke kita buat, bila masuk saja solat witir, biasa rakaat pertama kita akan baca surah Al-A'la, Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa tu sampai ayat yang terakhir suhufi Ibrahim wa Musa tu. Suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa, itu suhuf yang dimaksudkan. Jadi tang mana suhuf ini diturunkan? Kepada 4 orang Nabi. Yang pertama, pernah diturunkan 10 buah suhuf kepada Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam 10 buah suhuf. Kemudian anak dia Nabi Syis alaihis salam 50 buah suhuf. Nabi Syis 50. Manakala kepada Nabi Idris alaihi salam yang kita duk cerita malam ni 30 buah suhuf, dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam 10 buah suhuf. Adam 10, Syis 50, Idris 30, Ibrahim 10, dan lengkap dan sempurnalah jumlahnya 100 buah suhuf. Manakala 4 kitab yang dimaksudkan yang kita sedia maklum, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diturunkan 30 suhuf kepada Nabi Idris, maksudnya yang di depannya sudah ada 60. Adam dah 10, tok yang paling awal. Syis anak pada Nabi Adam 50, dah 60 depan dia, tambah dengan dia dah 90. Jadi sebab asal usul dinamakan Akhnuf ni sebagai Idris kerana sikapnya dan sifatnya yang suka belajar, suka mengaji, suka membaca, merujuk kepada kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum beliau, dan suhuf yang diterima oleh beliau sendiri. Itu adalah kisah yang diriwayatkan oleh ulama mengapa dia dinamakan sebagai Nabi Idris alaihi salam. Tetapi ada riwayat lain yang disebut oleh salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari dia ada sebuah kitab tafsir yang bernama Al-Kashaf. Tetapi Imam Zamakhsyari ini dia punya manhaj, dia tidak termasuk di dalam golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia lebih mirip kepada Mu'tazilah Imam Zamakhsyari. Tetapi dia adalah seorang yang memang berkepakaran dalam bidang ilmu bahasa Arab. Ini diakui sendiri oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang hidup sezaman beliau. Jadi beliau mengatakan, sebenarnya kalimah ataupun perkataan Idris ini bukanlah berasal daripada kalimah bahasa Arab yang sebagaimana disepakati oleh ulama-ulama sebelum ini. Tetapi kalimah Idris ini, kata beliau, ialah berasal daripada bahasa Suryani ataupun bahasa Siryani. Nah, itu pandangan beliau berkenaan dengan kalimah Idris. Baik, seterusnya, berapakah perkiraan umur? Memang untuk menentukan umur ini adalah suatu perkara yang paling susah, paling sukar. Kerana kebiasaan ayat-ayat yang datang di dalam Al-Quran, Al-Quran lebih khusus fokus dia, lebih khusus dakwah dia merujuk kepada intipati cerita Nabi, intipati kisah dakwah Nabi, intipati jenis manusia yang menentang dan melawan Nabi, dan cara-cara nak mendepani mehnah dan tribulasi tentang permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum masing-masing. Sebab itu bila Al-Quran menceritakan kisah Nabi dan Rasul, tidak ada tentang tarikh lahir Nabi, tidak ada tentang tempat lahir Nabi, tidak ada tentang lokasi. Dan inilah yang perlu kepada penelitian.
perlu kepada bedah siasat, perlu kepada pengkajian. Yang kita ambil ini adalah perkiraan dan agakan daripada ulama dan tidak boleh dibuktikan kepastian dan kesahihan dia. Jadi umur yang dicadangkan ialah 345 tahun. Dikatakan umur Nabi Idris ini ialah 345 tahun. Dan tempoh ataupun period zaman dan waktu dia berada di dalamnya antara tahun 4533 sebelum Masihi sampai 4188 sebelum Masihi. 4533 hingga 4188 sebelum Masihi. Itulah antara riwayat-riwayat yang datang daripada tafsiran-tafsiran yang terkandung di dalam kitab-kitab tarikh dan sejarah Islam. Baik, bila kita berbicara tentang Nabi Idris alaihi salam ini, dikatakan pada zaman beliau. Zaman beliau, zaman tersebut keadaan kemajuan teknologinya sudah begitu tinggi. Berbanding dengan zaman Nabi Adam, berbanding dengan zaman keturunan-keturunan dan moyang-moyang pada zaman beliau. Dikatakan pada zaman beliau hidup sudah ada hampir 188 buah kota yang tinggi-tinggi, besar-besar dan mewah-mewah. Ada 188 buah kota. Dan antara yang paling kecil dicatatkan oleh ulama sirah bernama Ar-Ruha. Tu hak paling kecil dari 188, nama kota tu ialah Ar-Ruha. Jadi dikatakan juga bahasa yang digunakan oleh manusia-manusia yang hidup sezaman dengan Idris hampir 72 bahasa. Padahal zaman tu baru keturunan yang keenam Nabi Adam dah diaplikasikan, dirilitkan dengan 72 jenis bahasa, ada 188 buah kota. Dan dikatakan muka bumi yang ada makhluk dan berpenghuni sebagai manusia pada waktu tersebut dibahagikan kepada 4 wilayah, 4 daerah ataupun 4 bahagian. Dan setiap daerah tadi mempunyai seorang penguasa, seorang pemerintah dan seorang raja. Yang pertama, raja tu nama Elaus. Raja tu nama Elaus. Yang kedua, raja tu nama Zaus. Yang ketiga, raja tu nama Asghar Lebius. Dan yang keempat, raja tu nama Zaus Amon. Elaus, Zaus, Asghar Lebius dan Zaus Amon. Itulah kawasan-kawasan yang dipunyai ataupun diperintah oleh 4 raja yang mengambil pemerintahan di bahagian masing-masing. Baik, bila merujuk kepada keistimewaan-keistimewaan yang dipunyai dan dimiliki oleh Nabi Idris, ada riwayat yang menyebut bahawa Nabi Idris ini adalah seorang Nabi. Kita rujuk kepada kitab yang mula-mula pandai menulis menggunakan perantaraan pena ataupun kolam. Jadi Nabi yang mula-mula pandai menulis ataupun membaca menggunakan perantaraan pena ataupun kolam. Jadi orang pertama yang buat pen untuk istilah dinisbahkan pada zaman kita, atau buat pensel atau alat yang digunakan untuk menulis ialah Nabi Idris alaihi salam. Seterusnya juga beliau adalah orang yang mula-mula pandai membaca tulisan-tulisan. Sebab apa dinisbahkan Idris macam cerita tadilah. Sebab dia suka baca, dia suka kaji, dia suka mengaji suhuf-suhuf yang pernah turun kepada keturunan-keturunan dia sebelum ni dan suhuf yang turun kepada beliau sendiri, yang mana kesemua suhuf-suhuf ataupun sahifah ini berisi petunjuk-petunjuk dan panduan-panduan agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan lain yang dipunyai oleh Nabi Idris ialah beliau juga adalah orang yang mula-mula pandai merancak kuda.
Ayat merancak kuda ni macam orang Pinang sebut, oh han cakap macam rancak. Rancak. Apa maksud rancak? Sebenarnya rancak di sini ialah bagaimana cara menjinakkan kuda. Bagaimana cara mengawal kuda. Bagaimana cara mengendalikan kuda. Bagaimana cara memelihara kuda. Bagaimana cara menguruskan kuda. Boleh kita letak di bawah kalimah rancak tadi. Urus pun dia, pandai jinak pun dia, pandai cari makan pun dia, pandai kendali pun dia, pandai mengenderai pun dia juga. Jadi bila sebut tentang kuda, teringat saya, bila Nabi Idris ni banyak terlibat dengan satu jenis haiwan yang nama kuda, teringat kita kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad sendiri adalah seorang yang meminati dan menggemari satu jenis binatang yang namanya kuda. Tetapi kebanyakan haiwan-haiwan yang namanya kuda ini banyak dihadiahkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Ada yang dihadiahkan oleh bani-bani tertentu, ada yang dihadiahkan oleh kaum-kaum tertentu, ada yang dihadiahkan oleh penguasa dan pemerintah daripada luar kota Madinah. Dalam sejarah Nabi mempunyai 7 ekor kuda yang amat baginda sayangi. Dalam sejarah seingat saya, kuda Nabi yang pertama nama dia As-Saqab, yang kedua As-Sahbah, yang ketiga Al-Murtajis, yang keempat Al-Lizaz, yang kelima Az-Zarib, yang keenam Al-Lahif, dan yang ketujuh Al-Warad. Jadi kuda Nabi ada nama Saqab, ada nama Sahbah, ada nama Murtajis, ada nama Lizaz, ada nama Zarib, ada nama Lahif, ada nama Warad. Tetapi yang nombor 3 Murtajis tu jadi kenangan. Sebab Murtajis ni lah dihadiahkan Rasulullah kepada cucunya yang bernama Husin alaihi salam. Dan Husin terlibat di dalam peristiwa hitam kejadian pembunuhan di bumi Karbala mengenderai kuda yang dihadiahkan oleh Rasulullah inilah, iaitu merujuk kepada kuda yang nama Murtajis tu. Tapi dah ditukar nama oleh Husain sewaktu peristiwa Karbala. Dan dalam risalah Syajaratul Muhammadiyah, ulama yang mengarang risalah tersebut menyatakan sebenarnya memang kuda yang Nabi sayang, yang Nabi selalu mengambil perhatian 7 ekor tu. Tetapi sebenarnya Nabi ada 23 ekor kuda. Maksudnya ada 15 ekor kuda lain yang kurang popular berbanding dengan 7 ekor yang selalu disebutkan oleh ulama-ulama sirah dan ulama-ulama tarikh. Itu sedikit berkenaan dengan kuda. Kemudian dia juga digelar sebagai Harmasul Haramisah. Pasal apa Nabi Idris ni digelar dengan gelaran Harmasul Haramisah? Maksudnya orang yang paling hebat, orang yang paling pakar dalam ilmu perbintangan. Hari ini kita sebut di bawah ilmu perbintangan, kita kalau ikut Islam kita panggil ilmu falak. Ataupun bahasa moden kita panggil astrologi, ada astronomi dan sebagainya. Jadi dulu Nabi Adam ni dah pandai menentukan rasi bintang. Contoh kita belajar hari ni ada rasi bintang Orion, ada rasi bintang Waluku. Dengan Orion dan Waluku, zaman Nabi Idris dia dah guna kedua-dua rasi bintang sama ada Orion dengan Waluku untuk menentukan tempoh musim-musim tertentu. Maksudnya dengan tengok rasi bintang ni, maksudnya nak masuk musim apa. Bila tengok rasi bintang ni, nak masuk musim apa. Begitu juga dengan rasi bintang-bintang yang lain, digunakan untuk menentukan arah dan jarak sesuatu perjalanan. Sama ada menggunakan jalan darat ataupun menggunakan jalan laut. Bukankah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan sesungguhnya bintang-bintang dan cakrawala di langit banyak membantu, memfaedahkan dan memfaatkan manusia dari sudut perjalanan dan pelayaran mereka. Baik, seterusnya ialah tentang ilmu berhitung. Ilmu berhitung ni orang lama. Dulu orang tua dia kata ilmu darab.
kita hari ni dia panggil ilmu matematik. Jadi Nabi Adam pun bila dia pandai menulis, pandai baca, dia juga adalah Nabi yang pandai buat kira-kira. Nabi yang pandai berhitung, Nabi yang pandai ilmu matematik. Bahkan dikatakan pada zaman beliau, sudah mula manusia ni start berhutang dah. Maksudnya bukan kita zaman lah ni pandai berhutang, zaman dia tu dah orang berhutang. Bila berhutang, Nabi Idris ni ajak manusia ni menulis dan cara nak kira dalam bentuk hutang-hutang dan pinjaman-pinjaman tadi. Begitu juga antara kehebatan lain beliau ialah suka memerangi orang-orang yang asi, iaitu orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila merujuk dia ni suka memerangi orang yang buat dosa, suka memerangi orang yang buat jahat, suka memerangi orang yang buat maksiat, salah satu lagi gelaran Nabi Idris ialah Asadul Usud. Asadul Usud. Apa maksud asad dalam bahasa Arab? Singa. Jadi singa kepada segala singa. Singa tu orang dah takut. Singa tu orang dah gerun. Singa tu orang dah rasa terancam. Tapi bila gelaran Asadul Usud, singa di atas segala singa, memang dia ni cukup ditakuti. Dia ni cukup digeruni dan memberikan ancaman kepada manusia-manusia yang kufur dan ingkarkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan zaman tersebut. Beliau juga orang yang mula-mula pandai menggunting pakaian serta menjahitnya, sedangkan manusia sebelum itu hanya pandai memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit binatang saja. Jadi digambarkan sejak zaman Nabi Adam, bila tempoh perjalanan manusia sampai Nabi Idris, manusia sebelum ni membuat pakaian dan pakai pakaian hanya mengambil daripada kulit-kulit binatang. Tetapi bila tiba zaman Idris, sebenarnya sebelum orang nak jahit pakaian ni mesti ada kain dia tu. Sebenarnya otomatik Nabi Idris ni orang yang pertama pandai menenun pakaian. Dia dah tenun pakaian sendiri menggunakan kapas-kapas yang ada pada waktu tersebut. Kerana zaman beliau memang zaman pertanian yang sudah cukup maju. Pertanian ni sebenarnya dimulakan pada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Tetapi bila dah banyak tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman berupa kapas, maka Nabi Idris menggunakan bahan-bahan material-material tersebut untuk menenun pakaian. Dan lepas dia dapatkan pakaian dalam bentuk kain, dia menggunting dan menjahitnya. Lalu dia memakaikan pakaian tersebut untuk dirinya sendiri. Dan salah satu sifat Nabi Idris alaihi salam ni, bila dia ada kelapangan waktu dan masa, dia akan tenun kain, dia akan jahit kain tersebut dalam bentuk baju ataupun pakaian. Bila dah banyak baju-baju yang sudah siap, dia akan cari manusia-manusia yang susah, dia akan cari manusia-manusia yang miskin, kemudian dia bagi secara percuma. Dia bagi free saja. Satu pemandangan yang mungkin mustahil dah untuk kita dapat pada zaman kita. Seorang tu belajar menjahit, belajar menenun, buat Samsudin Taylor, marilah siapa-siapa orang miskin, orang yang susah, apa dia ni, tengok-tengok dia punya bentuk badan, ukur-ukur, minggu depan mari ambil. Berapa bang? Percuma, free, saya sedekah saja, payahlah tak? Payah, mungkin boleh berlaku untuk seorang dua lah. Kalau dia tu nak buat kebajikan, berderma atau bersedekah. Untuk kes ni, bila otomatik, seorang tu nak jahit pakaian, mesin jahit confirm tak ada lagi masa tu. Tetapi nak jahit pakaian, mesti menggunakan jarum. Maksudnya jarum dah dicipta, jarum dah dikreat pada zaman Nabi Adam. Wallahu alam bagaimana bentuk jarum pada zaman tersebut, bagaimanakah saiz jarum pada zaman tersebut, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu kisah menarik, riwayat yang dikaitkan dengan waktu Nabi Idris alaihi salam sedang duduk menjahit pakaian dia. Tiba-tiba datang seseorang. Sebenarnya yang datang tu bukan manusia tetapi
iblis, syaitan. Dia menyerupakan diri dia, dia menyamak diri dia jadi manusia. Jadi dia datang jumpa dengan Nabi Idris. Lalu dia bertanya, wahai Nabi Allah Idris, aku nak ajukan satu pertanyaan dan persoalan pada kamu. Lalu Nabi Idris kata, ah, persilakan wahai saudaraku. Dia pun kata, bolehkah bumi yang sebesar-besar yang kita duduk sekarang ni, bumi yang sebesar-besar kita huni sekarang ni, boleh ke tak Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil bumi hak besar ni dan masukkan ke dalam lubang jarum kamu hak kecil tu? Ha, dia mari tanya soalan lagu tu. Boleh tak bumi hak besar hak kita duduk ni Allah nak buat masuk kok celah lubang jarum hak kamu sedang jahit ni? Lalu waktu tu Nabi Adam perasan dah. Siapa dia manusia dan laki-laki hak buat pertanyaan tu? Dia dah tahu yang tu bukan manusia tapi iblis. Lalu dia pura-pura tak dengar. Dia kata, sebenarnya aku ni kurang dengar. Boleh tak kamu dekat sikit, cakap tepi telinga aku soalan kamu balik? Jadi bila kawan tu pi dekat dengan telinga Nabi Idris, Nabi Idris ambil jarum tu, dia pun cucuk mata iblis tu. Ah, kena mata tu, bukan kata iblis lah, kita pun meraun, kita pun menjerit. Lalu berlari pantaslah iblis meninggalkan Nabi Idris alaihi salam. Persoalan di sini ialah, kalau soalan tersebut bukan kata iblis, mana-mana insan, mana-mana manusia datang tanya kita, persoalan tersebut bukan hanya untuk membuat dia beriman pada Allah, atau soalan tersebut bukan nak menambah keimanan pada Allah, tetapi lebih kepada nak bagi was-was, lebih kepada nak meragukan pihak lain, maka tak perlu dan tak payah jawab. Perlu atau tidak nak jawab persoalan macam ni? Kadang-kadang selain daripada teknik iblis ni, banyak berlaku bila ulama-ulama dulu buka kitab tauhid. Dah, bila masuk bab kudrat Allah, iradat Allah, sampai ada soalan-soalan yang seperti saya sebut ni. Boleh ke tak Allah nak buat Tuhan seorang lagi yang persis, yang mirip, yang sama macam dia, berkuasa atau tidak? Allah tu kan maha berkuasa, boleh tak dia nak buat Tuhan seorang lagi yang betul-betul 100%, 100% macam dia? Aku mana nak jawab lagu ni? Ataupun boleh ke tak Allah buat satu batu yang besar yang Allah sendiri tak larat nak angkat batu tu? Ada juga soalan lagu tu. Ada juga dia kata, boleh ke tak Allah nak menghilangkan zat dia? Lah ni zat dia tu wujud, zat dia ada. Tiba-tiba boleh ke tak Allah nak bagi gaib, nak bagi hilang zat tu, dia sendiri pun tak nampak zat dia. Muncul tak soalan-soalan macam ni? Kebiasaan bila ulama-ulama dulu buka kitab belajar bab tauhid. Sebenarnya soalan ni sama dengan soalan gaya iblis dan setan tadi. Soalan ni kalau tak jawabkan dia jadi tak puas hati. Nak jawab lagu mana? Nak jawab lagu mana? Baik, sebenarnya kalau kita benar-benar mendalami ilmu tauhid, kita akan nampak sebenarnya soalan tersebut masuk pada rel yang betul ataupun rel yang salah. Contoh, biasa bab soalan macam ni dia akan masuk dalam ilmu tauhid bab yang paling susah. Bab paling susah dalam ilmu tauhid bab apa? Nama Allah tak berapa susah. Sifat Allah tak berapa susah. Tetapi bab yang paling susah belajar ilmu tauhid ialah babut ta'alluq. Bab ta'alluq. Biasanya bab ta'alluq ni ialah membincangkan tentang 7 saja sifat Allah, iaitu hanya sifat ma'ani. Apakah 7 sifat ma'ani yang kita belajar dalam ilmu tauhid? Ilmu, kalam, sama', basar, kudrat, iradat, hayat. Tu 7 sifat ma'ani. Tu saja perbincangan mengenai babut ta'alluq. Dia terbahagi kepada 4 bahagian pula, 7 tadi.
satu sifat yang memang tidak ada ta'alluq. Sifat yang tidak ada ta'alluq ialah sifat hayat. Kita tolak tepi dulu sifat hayat, memang tak ada ta'alluq. Tinggal lagi tiga nama Allah dan tiga bahagian. Enam lagi sifat, iaitu tiga bahagian. Yang pertama, sifat yang berta'alluq dengan perkara yang wajib, harus dan mustahil. Sifat yang berta'alluq dengan perkara yang wajib, harus dan mustahil hanya ada pada ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam saja. Kalam tu merujuk apa? Perkataan Allah. Contoh, kita ambil dalam Quran, kalam yang merujuk kepada wajib. Qul huwallahu ahad. Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu tunggal. Wajib tak benda ni bagi Allah? Itu wajib. Kalam Allah pi kepada wajib. Yang kepada mustahil, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Mustahil bagi Allah tu beranak, mustahil bagi Allah diperanakkan oleh orang lain. Yang harus banyaklah. Dia menolong orang-orang yang beriman dan dia tidak menolong manusia-manusia yang ingkar kepadanya. Benda tu harus. Kadang-kadang Allah tolong orang yang tak beriman dan Allah tak tolong orang yang beriman. Benda tu harus. Jadi ayat-ayat tadi dalam bentuk kalam. Begitu juga ilmu. Ilmu tentang Allah kita belajarkan sifat wajib bagi Allah. Ilmu tentang Allah kita belajar sifat harus. Ilmu tentang Allah kita belajar sifat mustahil. Jadi ta'alluq wajib, harus, mustahil hanya ada pada ilmu dan kalam. Yang kedua, sifat yang berta'alluq dengan perkara maujud. Apa yang dikatakan perkara maujud? Perkara yang wujud, perkara yang nampak tengok. Yang terlibat dengan nampak tengok dua, sama dengan basar. Tengok, dengar. Jadi bila Allah bersifat maha melihat, mesti ada benda yang Allah nak lihat. Bila Allah bersifat maha mendengar, ada benda yang Allah nak dengar. Dan berbeza dengan kita, kita hanya boleh melihat benda maujud dan hanya boleh mendengar suara. Tetapi Allah, dia boleh melihat zat yang qadim, dia boleh melihat zat yang tak qadim, dia juga boleh melihat suara. Kita boleh tengok tak suara? Kita hanya boleh dengar tapi kita tak nampak suara. Tapi Allah bukan saja zat qadim dia nampak, zat yang hadis pun dia nampak, suara yang qadim pun dia nampak, suara yang hadis pun dia nampak. Begitu juga dengan konsep pendengaran Allah. Allah dengar suara yang qadim, Allah dengar suara yang hadis, Allah juga dengar zat yang qadim, Allah juga dengar zat yang hadis. Tentang perkara yang maujud. Ini hak nombor tiga ni. Sifat yang berta'alluq dengan perkara mungkin. Hanya perkara mungkin barulah masuk kodrat dengan iradat. Tadi benda-benda hak ditanya lebih tertumpu kepada kodrat, kuasa Allah kan. Boleh kedak Allah lagu ni, boleh kedak Allah lagu ni. Bila ta'alluq dia bersifat hanya perkara mungkin. Ada sebut tang mustahil tak di sini? Tak ada. Jadi benda-benda hak kita fikirkan mustahil tu memang tak masuk pada soalan terus dah. Kudrat dengan iradat Allah hanya perkara mungkin saja Allah akan buat. Tapi perkara-perkara yang mustahil, Allah nak buat seorang lagi, Allah nak buat batu tu, dia tak masuk. Dia tak masuk dalam bentuk soalan yang dibenarkan. Jadi tak payah jawablah sebenarnya. Kalau kita tanya lagi, memang kita tak faham tentang ilmu tauhid yang sebenar. Boleh faham dah ni? Tu kena belajar. Buka balik bab ta'alluq. Memang bab ni paling susah sekali dalam ilmu tauhid. Minta maaf masuk bab tauhid sikit, tak apalah. Okey. Kita pi seterusnya ialah Nabi Idris alaihi salam ini juga adalah seorang Nabi dan Rasul yang suka beribadat dan menolong orang-orang miskin dan orang-orang susah. Beribadat dia macam mana? Dikatakan hampir setiap hari Nabi Idris alaihi salam ni berpuasa.
hampir setiap hari dia berpuasa dan sebelah malamnya dipenuhi dengan solat, ibadat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam tu banyak dia beribadat, dia solat dan berzikir pada Allah, siang dipenuhi dengan berpuasa. Pernah dikatakan tentang manusia-manusia yang kafir dan ingkar ni, sebab Nabi Idris ni diutuskan kepada cucu cicit Qabil ke Habil? Qabil ke Habil? Habil lari dah kan? Habil lari dah. Cucu cicit Qabil, anak-anak kepada Qabil dan Iklimah. Hak kita belajar penghujung bab Nabi Adam dulu. Jadi anak-anak cucu Qabil inilah yang hidup pada zaman Nabi Idris. Jadi kebanyakan mereka ini menetap di satu kawasan yang kita panggil sebagai Babylon kuno. Nah ni. Sinilah berlaku khilaf, pertentangan antara ulama-ulama tarikh dan ulama-ulama sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Idris ni dilahirkan dan dibesarkan di Mesir. Nabi Idris dan dilahirkan di Mesir. Ada ulama-ulama, kumpulan yang kedua mengatakan Nabi Idris ni dilahirkan di Babylon, kemudian baru dia berpindah dan berhijrah ke bumi Mesir. Okey, kita ambil pandangan ulama yang pertama dulu, yang mengatakan Nabi Idris ni lahir di Mesir. Nabi Idris ni dikatakan lahir di sebuah daerah yang bernama Munaf, ataupun setengah ulama sebut Manaf. Munaf atau Manaf ni bahasa lama. Sekarang ni kota tersebut dikenali sebagai kota Memphis. Pernah jumpa tak kita belajar sejarah? M-E-M-P-H-I-S. Kota Memphis. Memphis itulah merujuk kepada Munaf ataupun Manaf pada zaman dahulu kala. Jadi Nabi Idris lahir di sini, dibesarkan di sini dan berdakwah di sini. Ni menurut pandangan ahli kumpulan tarikh dan sirah yang pertama. Manakala yang kedua mengatakan Nabi Idris ni lahir di kalangan masyarakat Babylon kuno. Babylon kuno, Babylon tua. Perantaraan dia tadilah masa kita sebut 4533 hingga 4188 sebelum Masihi. Sebab itulah Nabi Idris terror, kita tengok. Dia terror bab apa tadi yang kita belajar? Ilmu bintang, ilmu matematik. Sebab itulah orang-orang Babylon selepas zaman beliau 3000 sebelum Masihi sampai ke bawah, memang cukup cekap ilmu perbintangan dengan ilmu matematik. Sebab masa itulah selepas beliau lahirnya zaman Namrus. Ingat kisah sejarah Babylon. Nabi Idris dulu, lepas tu baru Nabi Ibrahim yang sezaman dengan Namrus. Sezaman dengan Namrus. Sebab tu Namrus memang seorang raja yang cukup cekap ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu astrologi. Dan dia juga cukup cekap dalam ilmu tentang matematik, terutama tentang architecture. Architecture. Sebab tu lambang-lambang dan logo-logo Freemason sekarang ada gambar apa? Ada gambar apa? Ada gambar geometri. Sebab Freemason yang pertama dimulakan dan ditubuhkan semasa zaman Babylon di bawah Namrus. Cuma zaman tu tak nama Freemason lagi. Sebab tu dah dia orang pertama yang menubuhkan ilmu palmistry. Tahu ilmu palmistry? Ilmu palmistry ni ilmu meramal nasib, ilmu horoskop yang kita jumpa ada 12 rasi bintang tu. Zaman akhbar, zaman dulu-dulu, berita harian, utusan Malaysia. Zaman dulu berita harian, semua warna hitam dakwat dia. Muka depan saja tu dia tulis tulisan merah. Ingat tak? Berita harian, besar tulisan merah. Kalau utusan warna biru kot. Utusan tulisan nak lain. Biasa utusan banyak. Kita bacalah Gemini ke Leo ke Capricorn ke Sagittarius ke Taurus ke apa ke semua, kita pun tengok situ. Kalau berniaga hari ni tak berapa nak laku, kita pun tak berniagalah ikut horoskop tu dah. Tu hanya ramalan. Ilmu ni sebenarnya dimulakan oleh Namrus. Inilah palmistri, ilmu horoskop untuk menentukan ramalan nasib hidup manusia pada zaman dia.
Sebab Namrud sudah bangkang dan lawan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi dia, dia mengakui sebenarnya kewujudan Allah. Tetapi biar Allah duduk diam-diam di tempat dia, biar kami manusia duduk di bumi, urus sendiri masa depan dan nasib kami, Allah duduk diam-diam, jangan campur, jangan kacau. Itu prinsip Namrud. Jadi bila dia nak menentukan kejayaan dan kemajuan masa depan, dia ciptalah ilmu ni, nak suruh manusia ni hanya berpandukan pada nasib dan ramalan. Sebab itulah kebanyakan Freemason ataupun Illuminati hari ni, dia lebih kepada ramalan-ramalan. Apa nak jadi lepas ni? Apa nak jadi kemudian hari? Memang mereka cukup cekap. Tapi ingat, ramalan mereka bukan ramalan biasa. Tetapi memang mereka banyak berpandukan hadis, hadis Nabi tentang peristiwa-peristiwa dan hadis akhir zaman. Baik, pi kepada Namrud. Sebenarnya zaman duduk di Babylon kuno itulah ramai manusia-manusia mula menentang Nabi Idris. Ramai yang lawan dakwah Nabi Idris, ramai yang lawan seruan Nabi Idris alaihi salam. Bila dah ramai lawan, masa inilah Nabi Idris mula nak berhijrah. Memang inilah rutin, memang inilah sunnah para nabi. Dulu Nabi Ibrahim pun dakwah kepada Namrud, tapi akhirnya selepas peristiwa Nabi Ibrahim dibakar, dia menetap di situ ke dia mula berhijrah? Nabi Ibrahim pun hijrah dah. Lepas kena bakar, naik ke situ, naik ke situ, naik ke situ, pi ke Palestin, pi ke Mesir, balik ke Palestin, pi ke Mekah, balik ke Palestin. Kena hijrah. Begitulah sampai satu masa tak tahan dah, dia pun berhijrah. Dan tempat yang dia hijrah ada persoalan dalam dialog kitab sirah. Umat-umat yang beriman pada Allah dan Nabi Idris tanya, wahai Nabi Idris, bilakah kita akan berhijrah dan bumi manakah kita akan berhijrah? Bila kita nak berhijrah dan tempat mana kita nak berhijrah? Lalu Nabi Idris jawab, kalau kita ni yakin dengan kekuasaan Allah, tempat yang Allah akan berikan nanti pastinya mempunyai rezeki yang sama macam tempat yang kita tinggal ni. Tu dia nak bagi saranan dan nasihat. Kalau kamu rasa di sini, kamu berniaga maju, kamu ada rumah besar, ada harta yang banyak, tetapi terpaksa berhijrah kerana nak ikut aku, insyaAllah kalau niat kamu ikhlas, kamu benar-benar beriman pada Allah, apa yang kamu tinggalkan di sini, Allah akan bagi rezeki yang sama di tempat yang yang baru nanti. Jadi tempat tujuan Nabi Idris ialah memang kota Memphis, merujuk kepada bumi Mesir. Jadi sebenarnya satu dan dua sama-sama Mesir, cuma hak satu dari pandangan dia tak ada kena-mengena dengan Babylon. Pandangan ulama kedua, dia duduk Babylon dulu, kemudian bila berlaku mehnah, ujian dan musibah, baru dia berpindah ke bumi, ke bumi Mesir. Dan inilah ada desas-desus riwayat yang saya tak boleh pakai, saya ingat. Sebab ada orang kata Idris ni, sebab mungkin bunyi nak sama, dia mengaitkan Idris ni lah yang disebut sebagai Osiris. Tuhan dahulu kala orang-orang Mesir. Kan Tuhan purba orang Mesir, hak Trinity tu, ada Osiris, ada Isis, ada Horus. Osiris lelaki, Isis perempuan, Horus tu anak dia. Pernah tengok tak filem apa, Mat? The Egyptian God. Boleh masuk ke tak boleh masuk Malaysia, tapi trailer dia. The Egyptian God tu, cerita tentang Tuhan Trinity, agama Mesir kuno, agama Mesir purba. Jadi Osiris tu, Tuhan bapa tu, diistilahkan Osiris. Osiris tu ada setengah kata merujuk kepada Idris. Tapi tak mungkin lah kot. Sebab gambaran Osiris ni hebat-hebat lah. Tahu sendiri dalam filem tu, orang manusia biasa boleh tukar jadi burung lang, hatu jadi musang, hatu jadi monyet, macam-macam lah. Tak mungkin itu kita nak nisbahkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itu cuma sebagai penambahbaikan. Baik, pernah ada satu hadis, dikatakan hadis tetapi tidak dapat dipastikan kesahihan dia. Cuma saya boleh sebut, dan kalau nak kepastian sahih atau tak sahih, palsu atau tak palsu, boleh rujuklah kepada ulama-ulama yang hebat dalam bidang hadis. Tapi dikatakan di situ Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Abu Zar,
Wahai Abu Zar, sesungguhnya ada 4 orang Rasul yang diutuskan untuk berbangsa Suryani. 4 orang Rasul diutuskan dalam bangsa Suryani. Pertama Adam, yang kedua Shis, yang ketiga Nuh, yang keempat Idris ataupun Akhnuh tadi. Wahai Abu Zar, ketahuilah olehmu sesungguhnya ada 4 orang Rasul yang diutus berbangsa Suryani. Bukan berbahasa, berbangsa. Adam, Shis, Idris dan Nuh. Nak pastikan kesahihan dia palsu ke tak palsu, rujuklah kepada ulama-ulama hadis. Saya cuma sebutkan status hadis, wallahu alam, sebagai pengetahuan semata-mata. Baik. Kita baca dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Maryam tadi, dia mengangkat wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Maryam 57. Dia mengangkat Nabi Idris di satu kedudukan ataupun tempat yang tinggi. Ni pun khilaf ulama. Maksud tinggi itu, ada ulama pertama kata tinggi itu hanya tinggi pada tempat dan kedudukan. Maksudnya bumi ini di bawah rendah, tinggi itu tempat dia, sebab Nabi Idris ditempatkan di syurga, tinggi pada tempat. Ada juga ulama yang kedua mengatakan tinggi di sini bukan merujuk pada tempat dan kedudukan, tapi merujuk kepada darjat dan tingkatan dia. Darjat yang tinggi, tingkatan yang tinggi, martabat yang tinggi. Jadi kalau kita nak ambil kesimpulan dua-dua pun, memang kedudukan dia tinggi. Kalau martabat pun memang martabat dia tinggi. Jadi bagaimana cerita boleh sampai Nabi Idris ni duduk di syurga? Memang Nabi Muhammad waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia tengok, dia berjumpa, dia bercakap, dia bersembang dengan Nabi Idris di syurga yang keberapa? Syurga pertama dia jumpa Nabi Adam. Syurga kedua dia jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Syurga ketiga dia jumpa Nabi hak paling handsome, Nabi apa? Nabi Yusuf. Syurga keempat dia jumpa Nabi Idris. Syurga kelima Nabi Harun, syurga keenam Nabi Musa, syurga ketujuh Nabi Ibrahim. Ada di dalam Sahih Bukhari, gerbang telah terbuka dan dibawakan aku masuk ke dalam syurga yang keempat. Bila gerbang dah terbuka, Jibril bawa Nabi Muhammad masuk ke syurga yang keempat. Dan di sanalah Rasulullah sebut, aku memandang Nabi Allah Idris alaihi salam. Lalu Jibril meminta kepadaku untuk menyampaikan salam kepada Nabi Idris. Lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Idris, dan kemudian Nabi Idris mengucapkan kembali salam aku, dan dia menyapaku dengan perkataan apa? Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Hadis ini boleh rujuk dalam Sahih Bukhari jilid 5 muka surat 58 hadis 227. Kisah tentang Nabi Muhammad jumpa Nabi Idris pada langit yang keempat, dan dikatakan dialah Nabi yang pertama yang diajak bersembang, diajak berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia dah langit yang keempat. Dikatakan bila jumpa dengan Nabi Adam, dia ucap salam, Nabi ucap salam, tapi tak bersembang. Naik yang kedua pun Yahya dengan Idris, dia ucap salam, Nabi ucap salam. Nabi Yusuf pun ucap salam, dia balas salam. Yang keempat baru ucap salam, balas salam, sembang, berbicara. Dikatakan Nabi yang pertama. Naik itu Harun berbicara, Musa lagilah berbicara. Sebab Musa lah yang suruh naik turun, naik turun. Nabi Ibrahim pun berbicara juga. Baik, kenapa Nabi Idris duduk di syurga? Inilah cerita riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir. Sebab kita pun nak pukul 9, secara sepintas lalu. Secara sepintas lalu, bila Nabi Idris ni hari-hari puasa, dan bila Nabi Idris malam beribadat, solat dan berzikir, jadi ada seorang malaikat ni begitu teringin nak jumpa dan nak menziarahi Nabi Idris.
Malaikat tu tak lain dan tak bukan ialah malaikat Al-Maut, merujuk kepada malaikat Izrail. Jadi dikatakan setiap kali Nabi Idris ni puasa, ada seorang malaikat yang akan hantar makanan untuk dia berbuka puasa daripada syurga. Jadi bila dapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah Malikil Maut, malaikat Izrail, dalam bentuk manusia biasa. Lalu dia pi bertamu di rumah Nabi Idris dan minta nak berkawan dengan Nabi Idris, nak menemani Nabi Idris. Jadi Nabi Idris tak ada masalah, memang dia sentiasa melayan tetamu dan orang luar dengan sopan, berbudi bahasa dan baik hati. Jadi dia duk perhati ni kawan dia hak baru ni, sebab dia hari-hari puasa, kawan tu pun tak makan, kawan tu pun tak minum. Tetapi yang dia mula rasa syak dan pelik, bila tiba saja waktu berbuka, bila Nabi Idris berbuka dan dia ajak kawan tu makan sekali, kawan tu tak mau makan. Kawan tu tak mau makan. Pelik dia, tahan tubuh kamu ni, tak makan, tak minum. Tak apalah. Lepas tu Nabi Idris kata, aku nak ajak kamu pergi berjalan-jalan tengok alam semesta. Jadi dia pun ikutlah, ikut Nabi Idris, ikut. Sepanjang tu Nabi Idris duk perhati dia ni. Dia pun rasa dah syak, rasa pelik tentang sahabat baru dia. Tiba-tiba dia melewati satu kebun. Dalam kebun tu banyak buah-buahan yang ranum, buah-buahan yang lebat, buah-buahan yang enak-enak, buah-buahan yang sedap-sedap. Tiba-tiba malaikat maut tadi dalam rupa bentuk manusia, dia tanya Nabi Allah Idris, wahai Nabi Allah Idris, boleh tak aku nak rasa, tak nak makan buah-buahan dalam kebun ni? Boleh tak aku nak rasa? Lalu Idris mengucap panjang, dia kata apa? Wahai sahabatku, bila aku cuba memberikan kamu makanan yang sifat dia halal, kamu tolak. Maksud hak halal waktu berbuka tadi, aku ajak kamu buka tapi kamu tak mau. Tapi bila kita tiba dalam kebun ni, yang mana buah-buahan ni bukan milik aku, milik orang ni, ada tuan dia. Tiba-tiba kamu nak rasa, kamu nak makan. Yang ni haram untuk kita makan sebab dia bukan milik kita, bukan milik aku. Lalu kawan tu senyap. Kemudian mereka berjalan, disebutkan untuk tempoh 4 hari. 4 hari mereka duduk dalam gutu. Akhirnya Nabi Idris tanya, siapakah kamu yang sebenarnya? Lalu dia pun memberanikan diri. Dia pun kata, sebenarnya aku ni bukan manusia biasa. Kita cerita sepintas lalu, bukan secara terperinci. Tapi aku ni adalah malaikat di kalangan malaikat-malaikat Allah yang berjuta-juta banyaknya. Nama aku ialah Malikil Maut, merujuk kepada malaikat Izrail. Dengar saja nama Izrail, terus Nabi Idris tanya, kamukah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut setiap nyawa-nyawa makhluk-makhluk Allah ini? Ya benar, itulah tugasku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ai, kalau kita lagu mana agak-agak. Tiba-tiba Izrail duduk depan jadi kawan ni. Jadi tujuan kamu datang ni menyamak sebagai manusia, berjalan-jalan dengan aku, berkawan dengan aku, bersahabat dengan aku untuk tempoh 4 hari ni, sekadar untuk berziarah, atau kamu datang sememangnya nak ambil nyawa aku, nak cabut nyawa aku? Tidak, aku datang sebenarnya untuk berziarah. Kerana kami ni duduk di atas alam atas, kami mendengar setiap hamba-hamba Allah yang mempunyai keistimewaan dan kehebatan. Di kalangan kami duk cerita, orang ni hebat lagu ni, orang ni hebat lagu ni. Tiba-tiba aku dengar ada seorang Nabi yang siang asyik puasa, malam asyik ibadat. Itulah aku teringin nak jumpa kamu tu. Jadi aku datang untuk berziarah, bukan untuk ambil nyawa kamu. Tapi bila dah tahu dah Izrail depan, Idris nak cuba, Idris nak try. Bila kamu ni malaikat yang ambil nyawa, boleh tak kamu try ambil nyawa aku dengan syarat hidup balik lah? Ambil nyawa nak test sakit ke tak rasa mati ni. Bila aku dah mati, kamu hidup balik. Cuma aku nak tahu rasa sakit mati saja. Jadi Izrail kata, sesuatu benda yang aku nak buat tidak boleh dilakukan kecuali hanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan bila Allah sampaikan keizinan kepada Israel, maka dia pun tunaikanlah permintaan Nabi Idris. Jadi dia pun ambil nyawa, ambil roh Nabi Idris. Bila Nabi Idris dah meninggal, dia tengok jasad Nabi Idris tu, dia sendiri menangis. Kerana dia yang ambil roh dan nyawa Nabi Allah Idris ni. Kemudian Allah suruh masukkan balik roh pada jasad Nabi Idris. Bila masuk balik, dah hidup balik, dia pun tanya, bagaimana yang kamu rasa akibat sakitnya sakaratul maut? Kamu rasa macam mana? Nabi Idris kata, aku rasa seperti seekor binatang yang dilapah kulitnya hidup-hidup. Kita ambil lah kucing ke apa ke seekor. Kucing tu hidup, kita kerat dia punya bulu tu, dia punya kulit, kita lapah kucing tu hidup-hidup. Bahkan bukan sekali, kesakitan itu mungkin berganda-ganda berpuluh kali tahap lapahan dia. Maksudnya sekali lapah tu sakit dah, tapi berganda-ganda lagi, berpuluh-puluh kali, macam orang lapah kulit binatang yang maksudnya binatang tu dalam keadaan masih hidup. Kalaulah demikian rasa kamu terhadap sakaratul maut, itu sebenarnya adalah seringan-ringan cara aku mencabut nyawa yang sebelum ni aku tak pernah lagi cabut nyawa seringan tu kepada orang lain selain kamu. Maksudnya kalau Nabi Idris pun dah rasa tahap berpuluh-puluh kali daging dilapah, hak lain tu lebih lagi lah. Tu hak paling ringan lah. Aku tarik tu, cara paling lembut, paling ringan lah tu. Maksudnya teruk lah kan. Baik. Dah demikian begitu, dia minta pula benda lain. Dia minta nak tengok neraka. Jadi Israel tanya, pasal apa minta nak tengok neraka? Sebab dalam pengetahuan aku, berikutan daripada suhuf-suhuf yang aku baca, neraka ini Allah tempatkan manusia-manusia yang kufur, yang ingkar, yang tak mau beriman, yang lawan Allah, yang buat jahat, yang buat maksiat. Jadi sekurang-kurangnya kalau aku dapat tengok dan menyaksikan siksaan-siksaan dan azab yang Allah berikan, makin menambah kuatkan amalan dan ibadat aku pada Allah agar dijauhkan daripada siksa dan azab neraka. Sekali lagi sama jawapan dia, aku tak boleh buat apa pun kecuali dengan izin Allah. Lalu bila Allah izin, diangkatlah dia naik ke atas dan tengok. Bila dia tengok ngerinya, bila dia tengok takutnya, bila dia tengok azabnya, bila dia tengok sakitnya, kemudian dia minta nak keluar. Moga-moga, dia kata, dengan penyaksian dan aku lihat dan aku tengok tadi dapat menambahkan amalan-amalan soleh dan ibadat aku pada Allah. Jadi dia pula buat cerita tak lengkap lah. Sebab apa-apa pun dalam kitab sebelum ni, kalau ada neraka, ada syurga. Aku pun teringin juga nak tengok syurga. Jadi kena minta izin. Allah bagi izin, bawalah dia ke syurga. Jadi bawa dia ke syurga. Masuk dalam syurga, oh hebat syurga. Macam-macam kenikmatan, macam-macam kebahagiaan, macam-macam ketenteraman, macam-macam ketenangan, macam-macam ganjaran. Tiba-tiba sampai masa Israel kata dah habis. Kalau kita hari ni hospital tempoh melawat dah tamat, keluarlah. Tiba-tiba tadi masa masuk, dia tinggal sepatu dan selipar dia bawah satu pohon dalam syurga. Itu taktik tu hela. Jadi bila dia keluar jumpa Israel dalam keadaan berkaki ayam. Oh minta maaf, aku terlupa selipar aku duduk dalam syurga bawah pokok tu. Boleh aku masuk balik, nak ambil balik selipar dan sepatu tu? Pi ambil. Pi ambil tu tunggu punya tunggu, tak keluar-keluar. Dia tak mau keluar. Lepas tu bila Israel suruh keluar, inilah hujah-hujah dia. Hujah dia apa? Antara yang paling besar ialah Allah dah kata seseorang yang masuk syurga, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tak akan keluar-keluar lagi. Jadi aku dah masuk, kekallah dalam ni. Tapi Israel kata, kamu kena mati dulu baru boleh masuk syurga atau neraka. Kan aku duduk dunia hari tu aku dah rasa mati. Mati pun dah rasa, syurga neraka pun dah tengok. Syurga masuk, kekal di dalamnya. Tak boleh buat apa. Bila mengadu pada Allah, Allah kata biarlah. Jadi duduk dalam syurga itulah. Waktu naik tu dikatakan umur dia 82 tahun.
Dan bukan kata tak mati. Kalau kita buka tafsir Ibnu Abi Hatim, dia kata ada seorang malaikat yang datang kemudian mewafatkan Nabi Idris alaihi salam dalam syurga yang keempat tu. Dia mati dah sekali atas dunia, tapi ni hanya tafsir Ibnu Abi Hatim seorang yang berpendapat demikian. Jadi saya bawa kisah ni, buka tafsir Ibnu Abi Hatim, dia kata ada seorang malaikat datang mewafatkan Nabi Idris waktu usia dia 82 tahun di langit yang di syurga yang keempat. Jadi Nabi pun bertemu dengan dia di syurga yang keempat. Sebab tu ada sebuah hadis yang meriwayatkan Imam Al-Hakim. Hadis riwayat Ibnu Abbas, dia sebut, kalau dahulu Nabi Daud dikenali sebagai pembuat perisai, kan? Nabi Daud dikenali sebagai pembuat perisai. Nabi Adam dikenali sebagai seorang petani. Nabi Nuh dikenali sebagai seorang tukang kayu. Nabi Idris dikenali sebagai penenun dan penjahit baju, manakala Nabi Musa dikenali sebagai seorang pengembala. Ada sebuah hadis. Status dia pun wallahu alam, tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak Al-Hakim Al-Sahihaini. Selalunya Imam Hakim ini mustadrak dia ambil daripada Bukhari, dia ambil daripada Muslim. Baik. Waktu dia diangkat jadi Nabi tu, waktu dia angkat jadi Nabi, dikatakan kan dia tu manusia biasa dulu, kemudian dilantik jadi Nabi dan Rasul. Dikatakan waktu Nabi Idris diangkat jadi Nabi dan Rasul, umur dia masa tu saya lupa berapa tahun, tapi umur Nabi Adam masa tu 622 tahun. Umur dia saya lupa diangkat jadi Nabi tu, tapi umur Tok Wan dia tu, 6 generasi tu, Adam masa tu berumur 622 tahun. Dikatakan demikianlah, wallahu alam lah, itu semua di dalam kitab. Baik. Habislah lebih kurang, sebab Nabi Idris ni sikit saja, dua ayat.